Assalamualaikum. Hai guys, ahlan wa sahlan. Jadi di video kali ini kita mau jalan-jalan ke Sungai Nil. Jadi guys, sekarang ini pukul 21.50 dan kita ke Sungai Nilnya ini malam-malam guys, karena ini juga mendadak. Nah, ini kita melewati benteng Salahuddin Al-Ayyubi, guys. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini itu dibangun oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah yang dibangun pada tahun 1183 Masehi. Yang fungsi dari bentengnya itu untuk melindungi kota Kairo dari serangan-serangan luar, khususnya di masa Perang Salib. Lanjut, ini kita sudah di dekat bukit-bukit dan aku nggak tahu ini bukitnya namanya apa. Oke guys, jadi sekarang ini kita sudah mau sampai di Sungai Nil dan ini kita mau melewati jembatan yang melintas di atas Sungai Nil ini. Dan ini jembatan sangat panjang banget guys. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Sungai Nil. Kita mau naik perahu. By the way, ini the first time aku naik perahu. Jadi ini aku rada-rada takut guys. Ya, takut tenggelam, hehe. Melihat Sungai Nil ini, aku jadi teringat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana dikisahkan ketika Nabi Musa masih bayi, ibunda Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan Nabi Musa dalam sebuah peti ke Sungai Nil. Yang kisahnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 39. Kita sudah di tengah-tengah Sungai Nil, tapi tiba-tiba ini lampu perahunya mati. Jadi kita mau balik dan ganti perahu yang lain. Oke, lanjut, ini kita mau naik perahu yang kedua. Oh ya guys, untuk naik perahunya ini kita membayar 20 pon. Suasana malam hari di Sungai Nil seperti ini, sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Indah banget guys.
Oke guys, karena sekarang pukul 23 lewat 49 dan kami juga sudah puas naik perahu dan menikmati Sungai Nil ini, jadi kita mau pulang. Oke guys, karena perjalanannya masih lama, jadi untuk video kali ini sampai sini dulu ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.